إلى روح جميع أزواجه وذريته وآل بيته وأصحابه أجمعين جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأولياء المقربين والعلماء الآمنين أم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير من الضوء من الضالين آمين. وإلى حضرة المؤلف الشيخ محمد نواوي بن عمر الجاوي والشيخ زين الدين بن علي المالبري جميع سندهما ورواتهما الصلي مغفر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير من الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى إبراهيم شاخينا كي عبد الوهاب كي عبد الفتاح كي أمان نصر الله كي عبد الملك كي هشام بن عبد الكريم كي جمال الدين جميع سندهم وليجرينا في الأمن بركة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wajtanabul munkarat. Alhamdulillah, ini yang ngarang adalah Kiai Jawa yaitu Syekh Nawawi, sama dengan yang mengarang tafsir Munir. Mensyarahi Syu'abil Iman karangannya Syekh Zainuddin yang mengarang kitab yang dikaji untuk wali murid itu namanya apa? Kifayatul Alqiya, dan juga yang mengarang Irsyadul Ibad, yang mengarang Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmane kang Maha Pemurah, Ar-Rahim kang Maha Pengasih. Alhamdulillah tawi kabeh puji iku lillahi, kagungane Allah. Alladzi yaiku zat ittasofa kang persifatan yang bersifat bil kamalati kelawan pira-pira kesempurnaan. Wassalatu ta'i rahmat ta'zim wassalamu lan kehormatan iku as iku ala sayyidina tetap ing atase Gusti kita rupane Muhammadin alladzi iku wong uyida kang diperkuat sapa alladzi diperkuat bil mukjizati lan pira-pira mukjizat sehingga orang kafir itu bertekuk lutut. Wala alihi lan tetap ingatasi keluargane Nabi wasahbihi lan bira-bira sahabati Nabi alladzina yaiku wong akeh fa'alu kang padha melakukan alhasanati ing bira-bira kebagusan di mana-mana berbuat kebaikan. Wajtanabu wajtanabu lan ngedoi sapa alladzina almungkarat ing biro-biro kemungkaran. Amma ba'du, anapun sawisnya basmalah, hamdalah dan selawat wayaqulu moga dawuh sapa al-murtaji wong kang ngarep-ngarep min rabbi saking pangerane al al-murtaji
ngarep-ngarep afwaz zallati ing disepurane pira-pira kesalahan, disepurane pira-pira kesalahan, waqadha alhajati lan ditekanine pira-pira hajat kebutuhan. Rupane Muhammadun Nawawiyun, Muhammad Nawawi Ibnu Umar, putrane Kiai Umar. Orangnya dari Banten ya. Sekarang salah satu cucunya itu jadi ketua MUI ya, namanya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pakaiannya kayak gini aja. Jadi beliau tinggal di Mekah tetapi pakaiannya tetap ya seperti ini. Ada fotonya di Mu'alim ini. Dawuh piye? Qattala. Teman-teman wis suwe. Ayo kene-kene sini-sini naik ke sini. Terus. Naik ke sini terus jalan ke sini. Ono oh, jalan ke sana. Bisa lewat belakang. Hah? Lewat atas. Qattala teman-teman suwe. Nanti saya minta supaya disabarkan. Kawitan akeh. Mari kita terus merotoli ya. Ini puasa ada sampai merotoli, harus sampai selesai ya. Ojo merotoli ya. Kotola teman-teman wiswe. Opo tarot dudu fikri. Mider-mider atau ragu-ragu ini pikiran ingsun. Fi tashihi mandumati Syekh Zainuddin in dalam mentasheh ya, mentasheh atau benerake nadzumane Syekh Zainuddin Ibni Ali Ibni Ahmada wa yati manzuma iku fi dakhil kitabin dalam jeruni kitab Syekh Zainuddin al masyhuri kang dikenal bi syu'abil imani kelawan jeneng syu'abil iman, piro-piro cabangi iman. Jadi iman itu seperti pohon, pohonnya satu tapi cabangnya itu banyak. Iman juga gitu ya, berupa akhlak dan amaliyah, itu namanya cabangnya iman. Al-mu'rabati kang dijelasake al-mukhtasarati kang diringkes min syu'abil imani saking kitab syu'abil iman, pira-pira cabang iman. Al-farisiyati kang berbahasa Persi. Kalau ulama kita ya ada yang ngarang kitab dalam bahasa Jawa kan, ulama Persi pakai bahasa Persi. Lil alamati kadwe wong kang banget alime rupane As-Sayyidi Nuruddin, Sayyid Nuruddin Al-Iji. Kalau Sayyid mesti keturunan Nabi. Bi kasril hamzati lemoco kelawan kasroi hamzah itu Iji. Nisbatun iku nisbat atau dibangsakan ila Ija kepada kota Iji, baldatin sebuah kota, bifarisa di Persi, wahya utawi syu'abil iman al-farisiyah iku min bahril kamili saking bahar kamil idha kamulat. Ida kamulan. Wa ajahu tawi piro-piro juse atau bagiane bahar kamil iku mutafa'ilun wazan mutafa'ilun sitamaratin lawan enam ambalan. Mutafa'ilun. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana saksin da su'ab fatutam mamu.
Wa adadu abyada utawi wilangane. Wilangane itu jumlah. Wilangane pira-pira baite. Su'abil iman iku sitatun wa isluna 26. Wal ghalibu ta'i kamprae iku anha satu menesu abil iman iku mahbunatun dikurangi wazannya itu ada dikurangi enggak persis mutafa'ilun alhamdulil mutafa'ilun berarti dikurangi ya mutafa'ilun alhamdulil summa laman syaraha nuli tetkalane dadi jembar apa sodri dodo ingsun setelah selama lagu-lagu mau mensarai mosok pantes awak iki kok nyarai kitab orang yang sangat alim akhirnya dadaku menjadi terbuka aratu mengko ngarepake sapa ingsun an aktuba ing yenten nulis sapa ingsun alih yang atas mandumatul su'abil iman ya yang atas su'abil iman syarhan ing sebuah syarah atau penjelasan nafian kang manfaati likadwe ingsun wali abna ijinsi lan kate piro-piro anae bangsa ingsun beliau itu ngarang kitab 300-an lebih ya Syekh Nawawi Al-Jawi semuanya dipelajari di pondok-pondok khususnya di Indonesia. Ngarangnya dari Mekah dan beliau juga dimakamkan di kuburan Makla di Mekah sana. Jasadnya tidak bosok. Yaitu wutuh mayite uga ulese termasuk bayane miman saking wong aroda kang ngarepake semoman falahan ing bejo atau ing beruntung wazitu lanang we ingsun alih ing atase su'abil iman salah sata abiyatin ing telu pira-pira bait jadi songelikur ya fi awalian dalam permulaannya su'abil iman jadi alhamdulillah ini tambah ini Syekh Nawawi wazadalah nambahi sahabat Abdul Mun'imi Syekh Abdul Mun'im baitan ing satu bait fi akhirian dalam akhirnya su'abil iman fasolat mengkodadi apa jumlatul abiyati jumlahi piro-piro bait iku salasina 30 wasam itu lan ngarani ingsun ing syarah ya tadi kan syarah qomi at-tuhyani ing jeneng qomi at-tuhyan yaitu kang mengekang kelacutan ya. Pengekang kelacutan ben para santri itu tidak lacut ya itu tidak melanggar larangan agama itu jenenge lacut. Alamandumati su'abil iman ingatasi nazumani piro-piro cabangi iman was'alulan yubuning sun Allah ing Gusti Allah al-karimakang moholoman ayyan fa'a ingin teparing manfaat sebab Allah bihi kelawan syarah bi kelawan syara bimanihi kelawan kanugrahane Allah wa karami lan kelomanane Gusti Allah innahu satamani Allah alam ing atase perkara ya sya'u kang ngersake sapa Allah iku qadirun maha kuwasa wabil ijabati lan kelawan nyembadani mengabulkan
iku jadirun kang pantes. Amina. Muga-muga nyembadani Allah yang penyuwunan kita. Amin. Fakultu nuli dawu ingsun. Ini sing dawu ya senawi kan ini tambahnya beliau ya. Ayo bareng-bareng. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana dhaksin dha su'ab fatubam mamun hadhi buyu dun min kitabil kushini mangkola ba'da salatina wa nusallimu li muhammadin wa li alihi wa sahabati barasun fi samai wa anjumu imanuna bid'un wa inun syubatan yastakmilan ahlu fadlin ya amin bi rab jawal malaiki wal kutub wal anbiya Alhamdulillah kabe puji iku lillahi kagungane Allah alladzi yakudzat qad sayyara kang teman-teman dadekake sapa alladzi imana syakhsin ing imane seseorang didadekaken la syu'abin ingkang duweni pira-pira cabang jamane syu'batun fatutammamu mongko disempurnakan apa su'ab karena punya cabang kalau pohonnya tetap maka cabang-cabangnya disempurnakan hari utawi iki risalah kitab cilik namanya risalah iku buyutan bila-bila bait ming kitabil kusini saking kitabe Syekh Al-Kusini namanya man yaitu wong kala kang dawuh sepeman ba'da salatina sawise selawat kita wa nusallimu lan ngaturake salam atau ngaturake penghormatan sapa kita atasnya soalnya belum oh gitu ya. Ia dibaca ininya terus paring rahmat salam li Muhammadin maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wali alihi lan maring keluargane Nabi wa sahabati lan bira-bira sahabat Nabi madaro selagi ini berputar apa samsun matahari bisamain dalam langit wa anjumun lan piro-piro bintang sekarang sarahnya alhamdulillah maknane ay unsiu tegese nyukulake sapengsun menumbuhkan sapengsun ikrori ing pengakuan ingsun bilhamdi kelawanan memuji kepada Allah. Jadi saya memunculkan pengakuanku memuji Allah muktaqidan halene katakan annakulla sanain ing sak temene saben-saben pujaan
atau pengalam iku lilai kagungannya Allah. Jadi kalau kita dilem orang itu bukan milik kita, maka harus kita kembalikan alhamdulillah. Karena yang paling nikmat kepintaran ya Gusti Allah. Wal muradu rawi kang dikersakan ya dal baiti kelan iki bait yaitu alhamdulillah iku an a'malal imani sak temene pira-pira amalane iman. Amalan sebagai aplikasi dari iman iku zawatu ajzain kang duweni pira-pira bagian wa khisalin lan pira-pira pakerti punya bagian dan perangin wahya utawi ajzain wa khisalin iku allati tazidu kang nambahi atau yang bertambah allati tazidu yang bertambah opo akmalul insani pira-pira amale menungso bil ityani kelawan nekani biya kelawan ajza wa khisalin watang tusulan berkurang opo akmalul insan yutar kisya'in kelawan ninggalakan sesuatu minha saking ajza'in wa khisalin. Jadi kalau bagian-bagian dari iman itu dilakukan, maka amal kita akan bertambah. Ini bagian-bagian ini iman dikurangi, amal kita akan berkurang. Wa amma aslul imani anapun utawi pangkalnya iman, pokok iman alladhi wakang utawi aslul iman iku atasdiku benerake atau percaya iku fala yang kusuk mongko ora berkurang apa aslul iman. Pangkalnya iman ndak berkurang, kalau berkurang ya kafir namanya. Yang berkurang itu adalah cabangnya. Yang pertama juga cabangnya. Yang lain kalau kita menikmati, kita menikmati berkurang apa aslul iman. Lagana mengkoyoti ono apa nakoso, nakul iman, iku sangkan jenengi mamang. Walayasihulan hale orasa opal imanu iman ma'asaki satani mamang. Mamang sedikit saja tentang adanya Allah misalnya itu sudah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Faqali mengkotai dawingsun lafal su'abin. Tadi kan dha su'ab iku bidomisini klan domaisin wa fathil aini lan fathil ain su'abin wa sukunil ba'i lan sukunil ba'. Kenapa ba'i disukun? Lil wazni karena wazani si'ir mengikuti notnya si'ir bisukunil aini kelawan sukuni ain su'bah itu sukuni apa? Ainnya di sukun, tapi kalau di jamak ainnya di fathah su'batun su'abun. Ini mahasiswa teman. Wa qawli utawi dawingsun rupane lafal fatu tamamu monggo disempurnakan apa su'ab iku fihi iku yang dalam qawli domirun utawi domir roji'un yang kembali apa domir li su'abi kepada lafal su'ab disempurnakan apa su'ab hadhi buyutun ay hadhi risalah itu tegesnya tapi kila risalah itu kitab cilik iga biatun biro-biro bait makhudatun kang dialap atau diambil ming kitabi asyafi Zainuddin bin Ibn Ali Ibn Ahmada asyafi kaki kitabnya Syekh Zainuddin Asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i Al-Kusini kang bangsa Kusin dari kota Kusin. Kusin ta kucing. Kira-kira kucing ya. Kucing itu kan Malaysia ta. Kalau Senawi kan Al-Banteni dari kucing.
Alfanani kampung Sofanani istamatare. Almalibari kampung Semalabar. Walidzalika langkarana iku abiyatun makhudatun, karena diambil dari kitabnya Sesyanuddin. Karena ono apa ada duma wilangane perkara fil abiyati kang ing dalam bira-bira bait iku mislama sepadane adat fil nasri kang ing dalam kitab nasar, yaitu kitab karangan bebasnya. Yang tidak nadzoma itu namanya nasar. Nasar itu bentuk karangan bebas, esei gitu ya. Faqauli mengkotawi dawinzun lafal al-kusini iku bidomil kafi dengan domai kaf wasukunil wawi dan sukuni wabu wa kasrisin, kasrisin wanuni dan kasrinun. Ai inna sahibah di risalati saat temani pengarang ikilah risalah iku bulida dilairake apa sahib ikusina dalam kucing min muduni maila malai baro dari bila-bila kotane maila baro bak datang usansi lahirnya itu sekedar mata itu ini min ya mila pemikir dari hari kemis antani asura Asani Asyar itu tanggal 12 min syahri Sya'bana saking bulan Sya'ban. Sanatas nateni wasabaina wasamani mi'atin, yaitu tahun 870 luru. Wanakolau dan memindahkan lan memindahkan ing Al-Kusini, Syekh Al-Kusini. Sopamu pamane Al-Kusini rupanya Al-Qadhi Zainuddin, yaitu Qadhi Zainuddin Ibnu Ahmada ila Fanana maring kota Fanan. Wahua halitabi Al-Kusini iku sohirun masih kecil, sudah dibawa oleh pamannya di sana di didik. Walaulan iku kadwe Al-Kusini lan iku kata Al-Kusini musannafatun rai biro-biro karangan, kitab karangan kasiratun kang akeh kahidayatul al-qiyah, kaya kitab hidayatul al-qiyah itu duwe biro-biro wangkang cerdas yang disare dengan kifayatul al-qiyah watuf fadil ahya'i lan kitab tuf fadil ahya, hadiahnya biro-biro wangkang urip, urip apa nih hati ini, karena hatinya hidup bisa memberikan hadiah berupa ajaran-ajaran yang luhur. Wa irsyadil qasidin dalam kitab irsyadil qasidin, bimbingan bagi wong-wong kang nyejo, nyejo akhirat. Fihtisori minhajil abidin yang dalam ngeringkes kitab minhajul abidin diluhuzari kata Imam Ghazali lawas kata umatso minhajul buyun ispirang tahun-tahun karena pandel banget itu. Jadi kalau mau dibaca sehari ya 5 halaman gitu, arek saiki ya gak kuat. Lil Ghazali karya Imam Ghazali waqali ta dawingsun lafal mangkola mangkola ba'da salatina iku atu bayanin atah bayan wa maqul qali utawi ucapane ucapannya dawuh Syekh Kusini berkata, berkata apa? Apa kata-katanya? Iku huwa ta'i makul iku al-abiyatu biro-biro bait, yaitu imanuna itu ya,
berkata setelah berselawat dan salam kepada Nabi, berkata apa? Imanuna bid'un wa'i nunsuk batan, gitu maksudnya. Ila bila bait alati ba'da dikri salati kang sawise nutur selawat wassalamilan salam ala sayyidina Muhammadin ala Gusti kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali lan keluarga Nabi, wasabi lan sahabat Nabi. Wal muradu tapi kang dikersakan bikali kelan dawu ingsun, yaitu dawu ba'da salatina sesudah selawat ingsun, wanusalimu lan sawise paling penghormatan ingsun iku insya usolati nyukulake selawat wassalami dan penghormatan alaman yang atasnya wong dikira kang kasebut yaitu Nabi, keluarga dan para sahabat. Kala dawu sepana Nabi kiai Nadim yaitu Syekh Al-Kusimi, imanuna utawi iman kita iku bid'un pitu wa'ainun lan pitung puluh. Coba abajadun abajadun hawazun hatoya kun lamanun sa'a ain ain itu hitung puluh. Abajadun hawazun hatoya itu sepuluh, kun rong puluh, la telung puluh, ma empat puluh, nun lama nun sa'a arti 60, a itu 70 ain, ain dari rangkaian abajadun apal lah gak kamu abajadun hawazun hato yakun lama nun sa'a fasun korosun tasahudun dozohun. Dulu sudah nih gue nih tahun lalu kan Nurul Zolam sarannya akidatul awam lali bisa yang gak iso saiki lali sempurna suka pitu lan pitung puluh apane sobatan cabangi yastakmilan kang nyempurnakan temen haing sobatan sopo ahlu fadlin ahli sifat utomo yakdumu kang agung opo fadlun. Kalau orang yang utomo itu karena menyempurnakan cabang iman yang ada 77 yani ngersake semoga nalim anal khiswala yang saat temennya bira-bira pakerti al mutafarriri atakang dicabangakan anil imani dari iman iku sabun wa sabuna ada 77 sama kaya dene keterangan kalau kang dawu ingma sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane ma al imanu uta iman iku bitun pitu wa sabuna lan bitung puluh apa nesuk badan cabangi fa afdaluha mengko tawi paling utamane 77 iku qalu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah ini paling tinggi. Wa adnaha utawi paling rendahe 77 iku imatatul adza yaitu adi wiyata. Merti adi wiyata. Nyingkriakan kotoran anitorik dari jalan. Jenenge apa? Adi wiyata. Itu cabang iman kan gitu. MAI juga sudah ditetapkan adi wiyata kabupaten Talon. Ini harus kebersihan di jaga. Ini cabangnya iman. Wal khaya'u utami izin iku subatun salah siji cabang enak iman ini dari iman. Ana arek lanang wedok gandengan peteng-peteng ana mobil liwat disentrong kok tambah kenceng gak izin. Iman ini tipis ya kan. Iman ini terus. Sarawiyah sirus-sirusiran karena yang kuno konang.
kudune izin mesti telepon. Orang lain ceritanya hadis, sopo al-muhadisin, para ahli hadis. Wa qalun nadimu tapi dawek yang nadim merupakan lafal imanuna. Iku ay furu'u imanina. Tegese utai pira-pira cabangnya iman kita. Wa qalun tidak dawek yang nadim lafal bid'un. Iku bikasil bat lan kasraiba. Wa fadilan fathaiba boleh bid'un atau bad'un. Wa maknau tai maknani bid'un indal khalili menurut Syekh Khalil iku sab'un tujuh. Wahya tawi sab'un iku al-muradu kang dikersakan hunain dalam gani bait. Wa qalu tadawi kain nadim ainun lafal ainun itu meripat tetapi artinya tujuh puluh. Iku maknau tai maknani ainun iku wasaba'una lan tujuh puluh. Dianal aina karena huruf ain iku bisa pina kelawan makna 70 kama annal hamzah tak kaya dene sak temene hamzah dalam abjadun iku biwah itu kelawan makna 1 wal ya'u tawi ya al musannad kang dititik loro tahta ing dalam ngisor yaitu ya iku bi asratin kelawan makna 10 abjadun wazun hato ya itu semua. Setelah semuanya jamadu kang dititik siji iku bi alfin kelan makna sewu. Waqalu tawi dawi kenadim su'batan lafal su'batan iku mansubun dinasabake alat tamyiz ngatasi dadi tamyiz itu apa nih ini Maduro nek mana nih pakai bahasa Indonesia jadi kalau apa nih apanya apanya sok badan kapan waqalu tawi dawike nadim lafal yastakmilan ha iku binune tokit lan nun tokit al khafifati kang enteng itu disebut wakana utawakan itu adu karena makna milang-milang yastakmilan milang-milang sempurna begitu bisa. Aulid talabi da krono nyuprih ya stakmilan amrih nyempurna aja juga bisa. Wahuwa utawi ya stakmilan iku fi'lun mudhari'un fi'il mudhari' wa fa'ilu utawi fa'ile ya stakmilan iku kalu dawe kenadim yaitu ahlu fadlin milang-milang sopa ahli utama bihal fit tanwin iklan membuang tanwin. Yastakmilan ha ahlu fadli ya'lum tanpa tanwin wal lil wazani krono wajan siir wal manu temana ni bait iku anal fudola saat temenik wong-wong kang utama iku ya'uduna milang-milang sobalul fudola hadis sab'a was sab'ina ingi kelapi tunggulu itu mukmilatan ingkang nyempurna ake linafsi maring jiwa jiwanya jadi sempurna kalau menjalankan cabang iman liana krosante kelakuan iku yaslufu dadi bagus biya kelawan hari sab'u wasab'una apa umur dunia bila-bila urusan dunia menjadi beres karena menjalankan cabangnya iman. Wayah surulan dati apik biar kelawan 77 apa umurul akhirat ini benar-benar urusan akhirat. Wayat lubu nalan pemanya perintah kudona karena yang sebenarnya betul-betul karena perintahnya oleh baru kebaan diwubi yang duduk 7 bulan apa saja
sebagaimana tahunnya di suakin ing limo pira-pira cabang. Basumbatul ula mengkotai cabang yang pertama iqal iman beriman. Yang nalang-nalang cabang betul suwiji atau maha esa. La syarika orono sekutu lau gadwe Allah. Fardun kang ijen tunggal. La misla orono pepadan lahu kadri Allah. Somadun kang disejo, semua orang itu menuju kepada Allah. Doa semuanya kepada Allah. Butuh apa ya kepada namanya somad. Langit datang orang pandingan lahu kadri Allah. Azaliun kang bongso azali apa itu? Mata permulaannya itu namanya azali. Qaimun kang jumeneng dhewe, berdiri sendiri, tidak numpang. Kalau orang Kristen itu kan bilang Tuhan itu bersemayam pada Yesus. Namanya Allah itu tidak mungkin tidak numpang gitu. Jadi kalau hulul itu namanya numpang, tidak qaimun. Abadun kan bonco selawat. Sampai kapan adanya Allah enggak ada habisnya, itu namanya abadi. Qaimun kan mandun. Allah Allah. Ora permulaan. Wa Allah Allah. Para pokok makanya Allah itu tidak bisa dikatakan tua, karena ada tua kan karena lahirnya kapan? Allah. Jadi tua. Wala asiran orono pungkasan li abadiyati kadri kelanggengane Gusti Allah. Qayyumun kang jumenengi. Jumenengi itu maksudnya ya merawat, merawat alamin itu biasa merawat, namanya jumen. Kalau qayyumun kan berdiri sendiri, kalau qayyumun itu ya maha merawat. Jadi alam sakmeneka itu selalu dijaga oleh Allah, namanya Allah itu qayyum. La yufnihi orang merusakkan ing Allah obat abadu mongso, ya Allah tidak ditelan oleh raksa, Allah tetap eksis selamanya. Kalau kita kan ditelan oleh raksa, tanpa sholat, tanpa Tuhan, sholat siapate. Walayu hayiru lan orang merubah ing Allah obat abadu mongso, tidak pernah berubah Allah itu. Balhuwa balita Allah, bal awalu, al awalu kan
disik tanpa kawitan, wal akhiru kang keri tanpa pungkasan, wal zahiru lan kang paling nyoto, lebih nyata daripada diri kita sendiri, ya. Wal batinu lan kang paling samar, paling nyata tapi paling samar karena gak dikutai lihat. Munazahun, munazahun kang disucikan. Munazahun bantuan sebab yang maha suci. Ada jikmiyata saking sifat bangsa jisim, ya. Allah itu maksudnya dari sifat jisim. Jisim itu apa? Tubuh. Tubuh itu sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian. Itu namanya jisim. Lah kalau tersusun itu kan namanya tidak esa, satu tapi tidak esa, karena kita ini jisim yang tersusun. Nek Allah tidak tersusun, maka Allah itu enggak dikatakan punya tangan, punya wajah, tidak. Kalau punya tangan, wajah kan namanya kan jisim. Allah maha suci dari sifat jisim. Allahu Akbar. Laisa orono iku kamislihi sepadane Allah poseun sesuatu pun. Wasu'batu saniyatu ta'i cabange iman yang kedua, ikual imanu iman bil malaikati kelan para malaikat. Bi antusad dika kelan yento percaya sapa sira biwujudi melawan adanya malaikat. Kita harus yakin malaikat itu ono. Ono itu bisa dilihat. Kalau orang yang muka sapa itu bisa melihat malaikat. Kalau yang sedikit-sedikit rada muka sapa itu bisa melihat di waktu tidur, ya. Tidur itu kan jasmaninya itu prei, yang berfungsi adalah rohani lah. Rohani kita kan goib toh, maka bisa melihat sesama yang goib yaitu malaikat. Nek mata kita ndak kuat, ini kan bukan goib tapi alam syahada, alam materi. Wabianahum lan percaya kelawan saat temannya malaikat. Iku ibadun pira-pira hamba mukromun kang dimulyake oleh Allah. Layak suna ora durhaka sapa ibad Allah ing Gusti Allah. Ma ing perkara amaro kang perintah sapa lahum ing ibad. Diperintah apapun enggak pernah bangkang. Enggak kaya ingsun. Wa yaf'aluna dan mengerjakan sapa ibad ma ing perkara yuk maruna kang diperintah sapa ibad. Wahumu ta'i malaikat iku ajamun biro-biro tubuh tapi latifatun kang ahlus. Malaikat juga jisim tapi selnya itu bukan dari materi tapi dari cahaya, ya. Namanya ion-ion cahaya. Itu selnya malah. Kalau kita kan bion-bionnya itu tanah, gitu ya. Karena dari cahaya maka malaikat itu bisa elastis, bisa berubah bentuk gitu loh. Zawatu arwahin kang duweni pira-pira ruh. Jadi malaikat bisa mati nanti pada hari kiamat itu mati. Kecuali malaikat sapa? Israel. Tapi pernah mati sebentar. Njabut dhewe rasakno kon. Biasanya njabu nyawane wong gitu gak loro ta kan. Jalan dadiaken sapa Allah lahum kadhe malaikat kuwatan ing kekuatan alat tasakuli ngatasi berubah bentuk. Jadi kalau malaikat Jibril datang kepada Nabi kita itu berbentuk menungso sing paling ganteng. Nanti hari ini melebut dah, jenengi putra jadi. Mas, apa? Di belakang. Mati unggahnya kan gak melebut. Hidup namanya. Mas.
Tidak mampu. Bi askalin kelawan pira-pira bentuk, mukhtalifatin kang beda-beda, hasanatin kang bagus. Wasyum batu salih satu tawi cabang yang ketiga, ikwal imanu beriman, bil kutubi kelawan kitab-kitab suci. Bi antus sadiko kelan yanto percaya sapa sira, bi annama kelawan sak temene perkara, anjala kang nurunake sapa Allahu ala ambiya ing